sebelumnya nggak ada apa-apa ya, ya kosong. Ayo jadi kita kuda. Ada? Oh ya, ya. Saya coba di depannya itu apa di diwarnai lagi. Hai Emidis, assalamualaikum. Welcome to channel Miss Rosi dan keluarga Rosman. Kali ini Mas Kian dan Ade Ara belajar membaca suku kata dengan menggunakan metode pesan rahasia. Kami akan memberikan link video tutorial cara membuat pesan rahasia di akhir video ini. Yuk ikuti kami. Dalam metode pesan rahasia ini, anak akan mewarnai kertas yang kelihatan kosong dengan cat akrilik atau cat air yang encer. Ketika kertas dioleskan cat air, maka akan muncul sebuah pesan rahasia. Kayak ini. Huruf apa kayak itu? Obat. Ya, O, obat. Selain mengajarkan anak tentang membaca, metode ini juga melatih fungsi motorik halus anak-anak, terutama gerak anak mengoleskan warna dengan menggunakan kuas. Kegiatan ini juga dapat melatih anak untuk memegang kuas atau pensil. Pesan rahasia yang ada di kertas ini tidak hanya untuk belajar membaca suku kata aja loh. Bisa juga kalian variasi untuk anak-anak belajar angka, huruf, atau bentuk-bentuk seperti lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Oh, sudah kelihatan, Mas. Apa itu bacanya? Sate. Sate. Selain itu, anak juga bisa belajar tentang pencampuran warna-warna dasar seperti warna merah, kuning, dan biru. Apa jadi coklat? Jadi coklat? Iya. Iya. Soalnya aku pilih merah, biru, kuning. Oh iya, kalau dicampur semuanya jadi coklat ya, Mas ya? Loh, Dek, itu sudah ada hurufnya, Dek. Nah, itu huruf apa sayang? Kayak gini. Apple. Iya, huruf apa? Apple. A, apple. Apple. Coklat. Bacanya apa itu sayang? Su. Sebelumnya enggak ada apa-apa ya, ya kosong. Ada huruf apa itu? Ada? Oh ya, ya. Saya coba di depannya itu apa di diwarnai lagi. Loh, itu sudah ada hurufnya, Dek. Ya. Iya. Iya, huruf apa ya itu ya? Kayak ini, Dek, ini, Dek, ya. Huruf apa itu, sayang? Huruf ikan. Ikan, hebat. Jadi apa itu, Mas? Topi. Apa jadi apa tadi? Topi. Untuk mengetahui video tutorial cara membuat media pesan rahasia ini, kalian bisa klik link video di sini. Oke, Emendis, sampai di sini dulu ya. Semoga dapat menginspirasi para Emendis dan para guru untuk mencerdaskan generasi bangsa kita. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.